tidakkan ada lagi pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP di seluruh negara, negeri mahupun daerah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menegaskan tiada sekatan untuk rakyat pulang ke kampung halaman masing-masing bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri. Umumkan bahawa kita tidak akan menutup lagi. Kita tidak akan membuat PKP seluruh negara. Kita tidak akan membuat PKP seluruh negeri. Kita tak akan membuat PKP seluruh daerah. Ekonomi kita akan buka seperti biasa. Jadi ada orang kata, oh, ekonomi akan ditutup. Tak. Saya beri jaminan kita tidak akan menutup lagi negara kita dari segi perniagaan dan sebagainya, bebas seperti sekarang. Ekonomi kita dibuka. Sektor ekonomi dibuka seperti biasa. Pergerakan rakyat dibuka seperti biasa. Tetapi kita fokus kepada targeted area saja. Perdana Menteri berkata demikian ketika mengulas spekulasi akan ada penutupan ekonomi dan rakyat tidak dapat pulang menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini susulan penularan COVID-19. Beliau hadir pada majlis perjumpaan bersama pegawai-pegawai Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Daerah Berau di Pejabat Kemas Daerah Berau.